Media sosial tengah dihebohkan dengan berita seorang selebgram asal Semarang yang tega membunuh bayinya. Perempuan berinisial ZDL itu tega membuang bayinya di tempat sampah kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Alasannya karena dirinya takut jika ketahuan kekasih barunya. Alasan lain, ZDL mengaku membunuh bayinya karena ia tak tahu siapa ayah dari bayi tersebut. ZDL ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali usai membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali AKBP Ida Ayu Wikarniti mengatakan, pelaku membunuh bayi tersebut sesaat setelah dilahirkan di kamar mandi sebuah hotel di Legian Kuta Badung Bali pada Minggu 15 Oktober 2023. Lantas siapa sosok ZDL yang tengah hangat jadi perbincangan publik ini? Dilansir dari tribunjateng.com, model berinisial ZDL itu memiliki nama lengkap Zafira Devilistiatmaja yang berusia 28 tahun. Selain berprofesi sebagai model, Zafira juga menekuni dunia medsos dengan menjadi seorang selebgram. Zafira sendiri merupakan gadis asal Semarang, Jawa Tengah, namun kerap menetap di Bali. Sebagai model, Zafira memiliki postur 174 cm. Diketahui ia merupakan seorang model kelas internasional di bawah naungan perusahaan asal Jakarta. Dikabarkan Zafira juga merupakan alumni perguruan tinggi swasta ternama di Semarang, Jawa Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.